Halo, selamat datang di channel MIE. Semoga semuanya sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting Kogan HD ini. Langsung saja, ini ada tulisan on off-nya di sini ya. Kita nyalakan dulu, tekan agak lama. Langsung lanjut ke pengaturannya. Bagaimana caranya? Tekan tombol OK di sini. Agak lama juga, tahan. Nah, ini baru kalian akan bisa men-setting ya. Misalkan contohnya size atau ukurannya kalian bisa pilih 1080, 4K, atau VGA. Aku biasanya yang ini. Cara untuk mengetiknya, kalian ketik OK sekali. Oke, kemudian di tombol samping itu ada ke atas, ada ke bawah. Kalian tinggal tekan pilih ke atas bisa, ke bawah bisa. Sekali ini OK. Pilihan yang 720. Tekan OK di atasnya. Oke. Nah, yang lain juga sama seperti itu. Nah, ini kan untuk video doang mode. Nah, setupnya bagaimana? Oke, kita tekan agak lama lagi. Nah, baru tuh bisa format sama seperti itu. Naik turun, pilih yang mana dengan bahasa. Inggris aja lah, serem yang lain. Oke, itu saja. Atau kita akan coba masukkan memorinya. Tekan lagi yang lama. Oke, coba kita masukkan lagi. Nah, bagaimana sih cara kita lihat videonya? Boleh kita rekam dulu sebentar. Tuh, sudah berjalan ya. Oke, stop. Nah, kalau mau lihat memori, kalian tekan ini sekali doang. Oke, kalau sudah begini, ini foto namanya. Oke, kalian bisa ambil. Tekan sekali lagi yang ini ya, ada on off ya. Nah, ini rekamannya. Sekali lagi itu. Oke, ini fotonya, ini videonya, kalian tinggal pilih. Misalkan kalian ingin menghapus video ini, tekan yang ini yang lama, baru delete. Oke, misalkan delete yang ini, ambil yang delete one. Kalau delete semua, kalian bisa hapus semua. Oke, misalkan delete all, kasih dah. Oke, langsung ke video awal lagi kan. Oke, mungkin yang seperti ini saja. Salam satu aspal. Aspal kembali memanggil saatnya. Saya akan mencoba menggunakan kamera ini ke bandara. Semoga berhasil. Salam aspal memanggil.